Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara penutupan hari ini. Dan tidak lupa yang terhormat Bapak Direktur PT Putra Skill dan yang terhormat Bapak Instruktur dari pelatihan Nabtrek dan yang terhormat Bapak-Bapak yang di depan yang mewakili pemerintahan Kampung Terajuk, Kecamatan Yukna, Kabupaten Kutai Barat. Dan yang saya cintai semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini ya. Ini adalah acara penutupan yaitu untuk gelombang pelatihan ke-24 tahun 2022 yang dimana sudah total peserta menjadi 2.517 peserta dari yang 10 kemarin ekornya 507 ya. Jadi di sini terbagi menjadi 4 anggota driver dump truck dan 6 untuk operator ekskavator. Dan untuk kesan-kesan saya Pak Petinggi pagi tadi saya sudah komunikasi. Yang sebelumnya teman-teman jangan putus semangat ya, istilahnya tetap semangat walaupun kemarin hadir di acara pembukaan awal dan harus akhir ada juga karena beliau juga mungkin ada kesibukan masing-masing dan tadi Pak Ari selaku ketua BPK juga saya sudah koordinasi ternyata ada sedikit tugas kuliah yudisium yang tidak bisa ditinggalkan, maka dari itu kami memberikan satu kesimpulan yaitu mewakili dari teman-teman yang 10 ini yang dimana Pak Mul yang dituakan kemarin menjadi ketua yang mungkin nanti dengan bagus yaitu untuk menyerahkan simbolisasi laporan kegiatan daripada awal sampai akhir kegiatan pelatihan operator dan driver dump truck ya. Selamat ya. Selamat. Kok pucat semua wajahnya ini. Apa ya? Sudah tidur tadi malam. Intinya teman-teman walaupun tadi malam kita buat acara perpisahan untuk bukan tidak apa-apa tetapi itu istilah merayakan daripada selama ini kegiatan kita yang sudah panas-panasan yang hujan-hujanan di lapangan sana yang mungkin bahkan mau masuk jurang sama Pak Gubernur kemarin kan tetapi syukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada insiden sama sekali dan teman-teman sehat semua sampai hari ini tanggal 6 Mei 2022 kita berikan aplaus semua untuk teman-teman. Oke, mungkin ini agak berbeda ya untuk kondisi hati dan pikiran teman-teman kenapa kok begini saya tahu saya paham di sebuah pikiran teman-teman semua tetapi jangan terkecil hati tetap teman-teman itu sudah dianggap bagus Torpedo selaku daripada instruktur luar biasa solidaritasnya kerjasamanya terutama Iren yang cewek sendiri di mes sana terima kasih banyak yang sudah membantu kesembilan laki-laki ini dalam segala hal bidang walaupun kami yang di lembaga ini tidak tahu tetapi banyak CCTV yang bisa menembus ke sana. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Iren yang sudah istilahnya mau berjibaku untuk segala konsumsi dan kebersihan daripada mesnya dan untuk teman-teman semua mungkin tidak banyak saya ucapkan mudah-mudahan selepas acara penutupan kita ini yang ke-24 teman-teman adalah sudah menjadi keluarga besar PUPK Putrajaya Skill yang ada di Liga Bidung. Silakan datang ke sini nanti ada bagus ada saya ada Pak Petrus ketika ada kesulitan tentang mengenai tes ataupun apa di suatu perusahaan ataukah ada yang mau ditanya lagi silakan bisa datang bisa melalui grup ya saya harap tidak hanya satu kali ini aja namanya kita keluarga mungkin sampai seutuhnya ya kita saling bantu dan nanti ketika si Pak Stefanus bisa masuk perusahaan teman-teman lain tolong diinformasikan jadi model skalanya begitu jujur lembaga kami memang tidak menjanjikan setelah selesai mendapatkan pekerjaan tetapi setidaknya kami ketika ada suatu lowongan ataupun informasi kami akan segera berikan kepada teman-teman semua dan yang keduanya untuk teman-teman 10 orang ini juga sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja kayak kemarin mungkin Pak Petinggi masukkan ada administrasi sama mekanik bukan karena kenapa dari kamu terakhir tidak ada yang masuk mungkin ada karena faktor-faktor yang lain yang memang belum bisa memenuhi administrasinya kecuali teman-teman semua ini ya walaupun dikatakan skill mungkin 60% baru 60% ya belum 100% ketika nanti 100% teman-teman semua perusahaan menjadi perusahaan maka akan sempurna skill teman-teman tapi ada skill ada sertifikat itulah modal teman-teman semua untuk menjadi mencari sebuah pekerjaan tetap semangat
tetap kejar semua cita-cita apa yang teman-teman harapkan dari setelah perjuangan kita ini cukup panjang, yang tadinya kesepakatan selesai tanggal 2, tapi ya karena kebijakan Pak Agus sendiri selaku direktur yang sudah banyak mengeluarkan biaya demi biaya untuk menanggulangi kita semua, tapi ya syukur alhamdulillah intinya tidak ada insiden, itu sudah apresiasi terbaik dari kami. Berikan pos untuk Pak Agus. Oke, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Direktur PLBK Putrajaya Skill dan terima kasih juga kepada struktur Pak Bebos daripada pelatihan Damtrak yang sudah membawa teman-teman semua cukup baik, cukup bagus. Apapun yang saya laporkan ke trainer Pak Anto kemarin yang menaungi daripada sertifikat teman-teman semua, beliau adalah trainer kami yang mempunyai legalitas cukup untuk menandatangani sebuah sertifikatnya. Jadi aturan dalam sertifikat ini tidak boleh di-scan, tidak boleh difotokopi, tidak boleh diganti foto ya. Karena di situ ada nomor 1 yang tidak bisa diganti. Dan nomor itu nanti saya sudah punya database saya ketika ada bocor dari 10 teman-teman ini. Jadi lembaga ini mempunyai hukum tertentu, mempunyai sanksi. Jadi inilah kerja keras teman-teman selama ini. Biasanya kan tolong pinjam sertifikatnya buat ngelamar kerja. Jangan bolehnya tapi tidak memberikan atau membenarkan hal-hal yang begitu, walaupun umumnya ingat perjuangan teman-teman tidak mudah mendapatkan barang ini, cukup panjang, cukup lelah, kalau dibilang panas ya cukup panas sekali, sampai Pak Agus hitam, sampai Pak Berdus hitam, lihat tak jalan, sampai saya pun hitam kan jadi begitu, tapi kita tetap semangat. Jadi itu saja satu patah dua patah kata dan susunan cara yang pertama yaitu sambutan cara penutupan. Kepada Bapak Direktur PLBK Putrajaya Skill, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati teman-teman yang sudah mewakili, yang sudah direkomendasikan dari Bapak Tinggi maupun dari Sekretaris Desa Pak Mudi Hadi dengan Pak Andri, kemudian yang sudah mati juga Pak Bernus yang juga dalam hal ini sudah membantu dalam kegiatan kita di pelatihan Damtrak, dan yang kami hormati juga teman-teman seluruh semuanya peserta yang boleh bersama-sama dengan kita hari ini yang sudah sama-sama menyelesaikan pekerjaan kita di lapangan, kiranya biarlah semua ini bisa berjalan seiring waktu, kedepannya kita boleh sama-sama menyukseskan apa yang menjadi cita-cita kita. Baik, sebelum kita menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya, tetap semangat, tetap semangat, sedikit suara saya agak berubah ya, karena saya memang suka minum es ya. Jadi ditambah lagi sering okor, tahu itu okor ya, kita nggak usah tegang ya, jadi suara itu selalu berubah, jadi setiap ada kegiatan itu pasti suara saya berubah seperti